Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para penonton channel Apung Pan Banten, di konten saya kali ini saya akan membahas tentang tambang emas Cikotok. Sebagaimana yang kita tahu berdasarkan literatur bahwa tambang emas Cikotok ini merupakan tambang emas pertama dan terbesar yang dimiliki oleh PT Aneka Tambang. Menurut literatur yang saya baca bahwa penelitian tentang geologi di kawasan Cikotok dan sekitarnya sudah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam kurun waktu tahun 1839 sampai tahun 1916. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diindikasikan ada endapan emas di daerah Bayah, Cimandiri, dan Cikotok. Adapun eksplorasi geologi dan penelitian yang khusus tentang biji emas di daerah Cikotok dan Cirotan serta wilayah sekitarnya dilakukan tahun 1924 sampai dengan tahun 1936. Kemudian dilakukan pembangunan tambang emas Cikotok yang menurut catatan sejarah pembangunan itu berlangsung selama 3 tahun, yaitu sejak tahun 1936 sampai dengan tahun 1939. Pembangunan ini mencakup jaringan lori gantung atau kabel ban, kemudian pabrik pengolahan dan fasilitas-fasilitas tambang serta pemukiman baik bagi karyawan maupun bagi pimpinan perusahaan. Pembangunan jaringan lori gantung dilakukan karena memang lokasi tambang emas ini berada di daerah-daerah pegunungan atau lereng pegunungan, sedangkan pabrik pengolahannya itu berada di wilayah Pasir Gombong. Dan berdasarkan catatan sejarah juga bahwa pada tahun 1939 pabrik di Pasir Gombong mulai berproduksi dengan mengolah biji dari tambang emas Cikotok dan Cipicung. Pada saat Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, tambang emas Cikotok ini dikuasai oleh Jepang. Tetapi pada masa pendudukan Jepang ini, penguasaan lokasi tambang di wilayah Cirotan atau yang disebut dengan tambang utara, tujuan utamanya adalah memperoleh konsentrat timah hitam atau timbal yang merupakan bahan baku untuk mesiu. Kemudian setelah Indonesia merdeka, tambang emas Cikotok berada di bawah pengawasan Jawatan Pertambangan Republik Indonesia dan ini berlaku sampai dengan tahun 1960, dan pada tahun 1960 itu namanya berubah menjadi perusahaan negara. Pada tahun 1968, tambang emas Cikotok dimerger dengan perusahaan-perusahaan tambang lainnya dan itulah yang menjadi cikal bakal PT Aneka Tambang atau ANTAM. Dengan berdirinya PT Aneka Tambang, maka eksplorasi dan penambangan diperluas sehingga di sekitar Cikotok juga terdapat beberapa lokasi tambang emas, termasuk di Blok Cirotan yang dahulunya ini juga merupakan bekas penambangan di zaman Belanda, kemudian dikelola oleh unit pertambangan emas Cikotok yang merupakan bagian dari PT Aneka Tambang. Pada masanya, Blok Cirotan menjadi penyumbang pendapatan Aneka Tambang terbesar saat itu. Dari Blok Cirotan ini dihasilkan ratusan ton emas. Dan Blok Cirotan ini diresmikan pada tahun 1955. Berdasarkan literatur bahwa puncak kejayaan tambang emas Cikotok berlangsung sejak tahun 1936 sampai dengan 1939. Konon cadangan biji emas di wilayah tambang emas Cikotok ini mencapai hampir 570 ribu ton. Untuk mendukung aktivitas tambang di Blok Cirotan atau yang disebut dengan tambang utara, dibangun berbagai fasilitas. Dahulu di daerah Cirotan ini terdapat banyak bedeng pekerja, kemudian ada juga rumah sakit, ada sarana olahraga seperti lapang tenis, ada juga tempat ibadah berupa masjid dan gereja, kemudian ada gedung serbaguna. Komplek permukiman ini juga dilengkapi dengan listrik dan air yang semuanya merupakan milik PT Aneka Tambang, unit pertambangan emas Cikotok. Perlu juga saya kabarkan bahwa pengangkutan bongkahan batu dari dalam lubang
tambang emas itu dilakukan menggunakan gerbong lokomotif atau biasa disebut dengan lori. Kemudian untuk mencapai tempat pengolahan di Pasir Gombong, pengangkutan dilakukan menggunakan lori gantung atau kereta gantung yang berjalan dari wilayah Cerotan menuju ke Pasir Gombong yang berjarak kurang lebih 19 km. Adapun dari lokasi-lokasi lubang tambang yang berada di Cerotan dan sekitarnya diangkut menggunakan dump truck yang jaraknya memang beberapa tambang ini cukup jauh dari Cerotan. Lokasi-lokasi tambang ini tersebar di wilayah Ciparai, Cimari, sampai dengan daerah Cipulus, Lebak Sembada yang kini berada di wilayah Citorek. Saya ingin juga berbagi pengalaman, yaitu di tahun 1994. Waktu itu kami siswa-siswi dari Semeyan Negeri Rangkas Bitung melakukan PKL di berbagai perusahaan maupun instansi. Dan saya bersama beberapa kawan melakukan PKL di unit pertambangan emas Cikotok. Di tahun 1994 itu produksi emas di unit pertambangan emas Cikotok sudah mulai menurun dan beberapa lokasi tambang juga sudah mulai ditutup. Bahkan sebagian pegawainya atau karyawannya itu sudah banyak yang dialihkan ke lokasi penambangan yang berada di Pongkor, Kabupaten Bogor. Karena kegiatan penambangan di unit pertambangan emas Cikotok dianggap sudah tidak ekonomis, maka pada tahun 2005 tambang emas Cikotok resmi ditutup dan benar-benar berhenti pada tahun 2008. Yang cukup disayangkan, setelah tambang emas Cikotok ini ditutup, berbagai fasilitas yang dahulu ada di situ dirobohkan dan dihancurkan, bahkan hampir tidak ada sisa sama sekali. Peninggalan-peninggalan zaman dahulu yang harusnya ini menjadi heritage atau cagar budaya sudah tidak tampak lagi di bekas pertambangan emas Cikotok.